dapat teman-teman, dapat. Weh, ojir. Eh, mantul. Terima kasih teman-teman, dapat lagi. Di zoom. Nah, ini teman-teman. Wow. Ah, itu kepalanya. Jangan lupa di subscribe dulu, nyalakan lonceng notifikasinya supaya video dari kami tidak terlewatkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jugala Channel Official. Kali ini saya lagi berada di perbatasan Desa Muncang sama Pakalongan ya teman-teman. Ini di sekeliling sini teman-teman, saya sambil memancing ini gugup teman-teman ya. Tapi di sini saya melihat menemukan ada ular sanca ya, atau ular piton teman-teman. Tapi saya nggak bakalan diambil, tapi ingin diperlihatkan teman-teman ya, di sebelah sana di pohon itu, namanya itu pohon kuciat ya teman-teman. Saya akan ke sana untuk mereview atau lihat-lihatlah teman-teman. Nah, si ular sancanya di sebelah sana ya, sanca kembang ya kelihatannya. Boleh nanti di zoom ya, coba perhatikan ya, ini di pohon kuciat teman-teman ya. Nah, itu teman-teman. Nah, coba saya zoom ya. Nah, itu teman-teman. Oh, kelihatan ya di zoom. Oh, itu. Nah, lumayan lah. Ini besar. Lumayan ada 1 meter mah teman-teman. Tapi lagi tidur teman-teman ya. Nanti saya akan ke bawah coba ya. Nah, itu ada ya teman-teman. Mancing ikan, mudah-mudahan dapat teman-teman ya. Wow. Ya, ini Bang Odet jago mancing nih teman-teman. Mudah-mudahan sebentar lagi ada. Detet, ayo detet, tarik. Hut, set, anjing. Wih, dapat teman-teman. Dapat. Weh. Ojir, teman. Weh, mantul teman-teman. Mantul, tarik detet ke atas. Woi, ikan nilam teman-teman. Woi, dapat teman. Coba lihat Bang Odet. Woi, mantul. Nilam, ikan nilam nih asli teman-teman. Mantul. Gimana Bang Odet perasaannya? Senang. Woi, mantul. Terima kasih teman-teman, dapat lagi. Mau ke bawah tapi ini ada gugug teman-teman. Ada gugug ya, lagi nunggu pisang ya, yang punyanya nggak ada ya, tapi ini ditungguin sama gugug. Oh, saya seharusnya melihat ular ke sana ya, tapi ini ada gugug ya. Ini galak sekali ini, karena ini si anjing ini disebutnya tukang moroi, babi hutan ini anjingnya teman-teman. Coba saya mengililing ke sini dulu karena ada gogog, takut gigit teman-teman ya. Saya harus ke sini ke bawahnya, turun. Allah Akbar. Nah, saya tadi dari atas. Nah, itu ularnya teman-teman, lagi tidur. Saya harus ke bawah dulu. Allah. Wuh. Nah, kelihatan teman-teman. Coba lebih dekat lagi. Nah ini teman-teman. Lumayan lagi tidur. Lumayan besar teman-teman. Di
pemirsa, saya tadinya mau diambil tapi ini sudah sore teman-teman. Nah, dan ini pohon kuciat di bawah ini, di pinggir sungai ini. Ini sungai ya teman-teman. Oh, ini sangat subur sekali. Dan ini di atasnya jembatan. Mantul. Dan biasanya teman-teman kalau malam di sini, kalau ikannya lumayan banyak di sini dan lubang juga banyak teman-teman. Dan itu teman saya juga lagi mancing teman-teman. Dan biasanya kalau oh dapat nih lumayan ikan nilem teman-teman, lumayan. Mang Odet jago mancing, dapat ikan nih. Dia yang menemukan itu, ular sanca ya, sanca kembang ya teman-teman. Kalau malam di sini kita harus berhati-hati karena waktu kemarin juga datangnya dari sini ya, ular welang atau ular weling ya teman-teman. Dari sini kalau malam mancing harus hati-hati karena di sini sangat rimbun ya. Nah itu ularnya dibiarin aja ya. Si ularnya dibiarin aja ya. Saya cuma memperlihatkan, bukan saya nggak bisa ngambil, buat apalah, biarin aja lah. Kecuali saya mau review ya, biarin aja besok atau lusa saya kesini lagi teman-teman. Coba sekali lagi ya teman-teman. Supaya gede teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video kami ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe teman-teman. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya video dari kami tidak terlewatkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.